Okay, assalamualaikum. Salam sejahtera kawan. Kita unboxing seperti biasa ini ya. Barang barang antik juga yang baru aku beli. Okay, so tanpa meninggal masa kita unboxing barang ni. Okay, apa-apa pun geng, sebelum kita terlupa, sebelum kita nak buat unboxing ni, okay, maklumat-maklumat buat telefon semua ni kena buka tu lah, sebab macam biasa lah, nanti korang terlupa pula kan, bila buang-buang bekas-bekas macam ni, tong sampah ni, kantong sampah benda ni kita lupa, nanti orang boleh buat scam semua kan. Okay, bungkusan ni tak adalah rumit sangat, boleh lah kita buka kan. Kita buka sini lah hujung. Okay, untuk maklumat korang, aku ada dapat sebilah lembing lama lah daripada pergi Kelantan. Dan aku dah ada beberapa kali berurusan dengan ni lah, saudaga senjata daripada Kelantan ni lah. Ni dalam FB panggil Mat Sabani. Dia ni antara saudaga saudaga senjata juga lah yang yang aktif jual beli dalam FB. Okay, barang-barang ni pun bagus juga, bukan barang yang menarik juga yang dia dapat. Untuk maklumat kawan-kawan jugalah, negeri Kelantan ni boleh dikatakan mempunyai banyaklah hazanah-hazanah senjata lama tanah Melayu ni kan. So mungkin sebab orang-orang di negeri Kelantan ni dia jenis menghargai barang-barang lama tu, suka semua kan. Itu sebab kat sana banyaklah kita boleh dapat senjata-senjata ini lama macam ni kan, berbanding dengan negeri lain lah. Setakat ni lah kalau aku tengok, kalau aku berurusan, aku banyak tengok di negeri Kelantan paling banyak lah untuk barang-barang lama Melayu ni kan. Cara bungkus yang yang okey, yang selamat. Okay, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baiklah. Inilah dia. Ini dia. Boleh tahan juga ni. Boleh tahan juga. Boleh tahan. Boleh tahan. Okay, kita dekat sikit. Ini dia sebilah lembing daun daripada negeri Kelantan. Okey. Macam ni lah lebih kurang. Dia punya bilah dia kan. Bilah dia agak menarik juga. Agak lebar juga, panjang pun panjang nampak. Sangat panjang. Okey, bagi buku pada tangan aku. Okey, korang boleh perasan. Okey, dari segi panjang dia ni. Okey. Dia nampak. Okey. Lebar dia tu. Nampak. Okey, yang ni tengah-tengah dia ni. Okey. Hampir dua lebar dua jari aku. Okey, kita tengok secara dekat. Ini rupa dia. Okay. Sangat cantik. Ada apa? Warna ada miang apa, miang berlian kat situ. Dia juga bertulang dan agak berat. Okey. Okey, dia punya puting style tajam bujur macam mata putih, macam mata pensel. Okey. Ini tak tahulah jenis apa lah. Sebab macam ada kesan-kesan picit kan. Dan dia punya
Mar ni pun dah ada kesan haus sikit sebab mungkin ada kesan hentakan ataupun ketukan kan, sebab ada nampak. Cuma dia punya buah gutung dia ni dah haus lah. Sayang lah buah gutung dia dah haus. Mungkin kalau dia elok, dia mungkin dia, kalau keadaan dia asal dia, mungkin dia punya buah gutung ni lebih bulat dan besar lah. Tapi okey, ini antara lembing daun yang agak menarik juga, berbeza daripada yang lain. Bilahnya, pangkal bilahnya sangat tebal sampai ke bahagian hujung pun agak menarik. Okey, okey kawan, dia tak perlu dicuci sebab dah bersih. Cuma okey, next akan menyusul video khas tentang lembing ni.